jumpa lagi dengan saya Big Show. Ini hari kita ada menu bawa biawak rica-rica style Big Show pakai bunga kentan. Ini bunga kentan serai ambek 2 ulas. Ini bawang merah 2 biji, bawang putih 3 biji, cili 1 biji. Ini alia dengan bunga kentan. Nih. Menu utama dia bunga kentan. Jangan biawak. Nah, ini perasa dia. Kita pakai lada hitam. Ajinomoto. Garam. Kicap pekat. Kicap pekat kita pakai. Nih, kicap soya cahe. Kita soya cahe. Wangi dia power. Dengan kicap pedas masyuri. Nih, memang tak boleh tinggal. Maggi-maggi cukup rasa. Kita kasih full power. Sekarang kita menumis dia. Tumis bahan-bahannya. Kita tunggu kita punya kuali panas. Masukkan minyak. Agak-agak minyak tu. Minyak kita sudah panas. Minyak sudah panas. Sudah ada bunyi. Oke. Bahan-bahan masukkan sekali. Masukkan semua kita punya bahan. Jangan tinggal satu. Masukkan terus. Tumis dia sampai dia naik wangi. Wangi dia sampai dekat Indon. Dekat Sarawak. Kita kasih dia full power. Oke, kita campurkan semua kicap-kicap kita tadi. Nah, ini kicap soya cahe satu sudu makan. Kicap pekat. Nih, dua sudu makan. Dua sudu makan. Kalau tak cukup, nanti kita tambahkan sikit lagi. Nih, kicap masyuri. Kicap masyuri. Nih, kicap pedas masyuri. Masukkan dua sudu makan. Kita masukkan nih. Lada hitam. Nih, dua sudu teh. Garam pun dua sudu teh. Nah. Ajinomoto satu sudu teh. Oke, kita kacau kita punya kicap dia. Saya kalau masak memang suka campur kicap dia macam gini dulu. Bahan-bahan kita buat sudah mau naik wangi, bahan tumisan kita. Biawak rica-rica bunga kentan. Nih, bahan-bahan tumisan kita pun sudah hampir garing. Kita tunggu sekejap saja lagi. Ya, wangi dia memang sudah naik. Bunga kentan kalau dilawan dengan serai, wangi dia memang padu, power. Nah, kita masukkan biawak. Daging biawak putih. Oh, macam daging ayam. Memang padu dia punya daging. Kita goreng dia sampai dia garing sikit. Baru kita masukkan dia punya perasa. Dia sudah garing sikit. Nih, masukkan air. Masukkan air.
Pato kita rebus dia sampai dia sampai air dia kurang sikit nanti. Baru kita masukkan dia punya kicap tadi. Nanti dia lihat. Nah, dia sudah masukkan air. Tunggu dia air dia sudah kurang sikit, baru masukkan dia punya kicap. Kicap yang kita campurkan tadi. Kita masukkan dia punya kicap nih. Biar dia meresap masuk ke dalam isi-isi daging biawak tadi. Memang power ini. Kita masak dia sampai air dia tak ada lagi, sampai air dia kering. Kacau dia, tapi selalu nak kena kacau lah. Kacau-kacau biar air dia cepat sikit kering dan daging dia pun cepat sikit lembut. Air dia pun sudah kering sikit. Kita tunggu lagi dia sampai dia kering, betul-betul kering. Sampai dia ni goreng kering, goreng dia sampai kering. Full power. Sekejap lagi, dalam 10 minit macam tu. Ini bau biawak kita sudah masak nih, betul-betul sudah masak. Ah, tengok dia punya isi. Tutup dia punya api. Biawak apa tu? Jangan tak cium. Jangan lupa like and subscribe channel Elizabeth Jelawah. Bye-bye.